Halo kawan-kawan Akadongan, selamat siang. Sekarang tanggal 3 November tahun 2020, hari Selasa. Hari ini adalah hari pemilu di Amerika, di seluruh Amerika. Jadi mereka akan memilih siapa yang akan menjadi presiden barunya Amerika. Apakah Donald Trump, tetap Donald Trump, atau Joe Biden? Oke, mari kita tanya beberapa ini pemilih-pemilih di sini, dan kita ingin tahu apa yang ada dalam ininya mereka, dalam hatinya mereka mengenai Amerika di masa mendatang. Coba, ngomonglah sedikit. Kita ikuti aja. Oke, ikuti kita terus. Halo. How are you? Good. Can I ask you a question? Yeah, sure. Okay, sir. What is your name? Yeah, sure. My name's Sammy. Sammy. Hi, Sammy. So who you think is gonna be the new U.S. president? I hope that Biden pulls it out. I hope that Biden pulls it out. I think that we've had a tough 4 years that's made us a lot more divided, and I think that Trump has absolutely bungled this pandemic. So that's my hope. That's my hope. That's your hope? Yeah. All right. Thank you, sir. Of course. Have a good one. Take you care. Bye bye. Kawan-kawan, ini suasana pemilu di Amerika. Ini lokasi pemilunya. Antriannya kita bisa lihat. Ini semua antri dalam masa COVID. Jadi masing-masing pemilih itu mengatur jaraknya masing-masing kira-kira 6 feet ya. Jadi jarak 6 feet itu sekitar 2 meter. Antara satu pemilih dengan pemilih yang lain. Nah, ini ada disediakan Dropbox di sini bagi yang memilih lewat mail. Ini semua antriannya kawan-kawan. Cukup antusias juga ya masyarakat Amerika untuk mengikuti pemilu ini. Tentunya masing-masing pemilih ini memiliki harapan ya. Bagaimana Amerika di masa mendatang? Kawan-kawan, saya dan Betty belum ikut milih ya. Kami masih presiden kami masih Jokowi, tapi presiden anak kami Mesak memang sudah either Donald Trump atau Joe Biden. Jadi hari ini juga nanti sore kita akan nemani Mesak, anak kami yang pertama, untuk vote di tempat ini. Oke? Okay? Mama lah ngomong dulu, Siki. Ngomong Siki, buka lah itunya. Gak adanya orang. Ya, kita ini state Maryland. Maryland itu biasanya demokrat ya. Kita lihat aja. Karena ini electoral, jadi ya Maryland sudah dari dulu itu adalah yang menang lah. Iya. Dari lumbungnya Demokrat. Nah, electoral vote itu kawan-kawan sedikit kami jelaskan di sini. Jadi agak sedikit berbeda ya dengan pemilu di Indonesia. Jadi kalau pemilu di Indonesia itu satu suara, satu vote, satu suara gitu kan dihitungnya. Jadi kalau di Amerika ini, karena masing-masing state itu kepadatan penduduknya kan berbeda-beda ya. Ada yang state yang penduduknya padat, ada yang state yang penduduknya tidak begitu padat, sehingga disebut dengan electoral vote. Jadi satu suara itu tidak mewakili satu vote gitu. Jadi satu dia vote, tidak satu suara. Ya satu vote bukan satu suara gitu. Jadi ada persentasenya, ada perbandingannya. Jadi berbeda-beda masing state. Itulah yang disebut dengan electoral vote. Oke? Okay? Ayo ikuti kita terus. What who you think is gonna be the new U.S. president? I think it's gonna be the same guys in there now. Trump. Yes. Why? Because I think he's gonna win the states that he needs to win. He's not worried about the popular vote; just worried about the states are gonna win. Really? Like Pennsylvania, Florida. Okay. So you vote for Trump? Yes. All right. Thank you very much, sir. Oh, you're welcome, young man. Yeah. Thank you. Day. Thank you. So, sir, question for you. So, who you think is going to be the next U.S. president? I'm not sure who, you know,
we'll hopefully we'll know today. If we don't know today, then we'll know sometime the next two days or so. But I think the real winner is the voters. I mean, you have 100 million people who have already voted before Election Day. Yeah. And then you have, obviously, the influx of voters who will vote today. You have a 45-minute wait here, and it's exciting to see, after 100 million people have already voted, that there's also 45-minute lines, you know, on Election Day, which really just shows the excitement of, you know, what this election means to people and having their voices heard. Right. I think people really want to make sure that they have a say in who the next leader is. And so, and I think regardless of who that is, I think I have my own preferences, but regardless of who that is, I think that the real winners are going to be the voters. Okay. I can't really speak to that right now because I'm here in a different capacity as a volunteer. So I can't talk about anything outside of just voting and voters and how exciting today is. All right. Yeah. All right. Thank you. Thank you very much. Yeah. Bye-bye. Hi. So, who you think the U.S. Next president? Biden. Biden? Yeah. Why? Because he's better than Trump. Really? Yeah. In terms of? Everything. Yep. But he'll make it better. Make it better than now? Yeah. All right. Thank you. No problem. Bye-bye. Okay, kawan-kawan. Dari Hanigo Park, lokasi pemilu yang tadi pertama kita datangi. Sekarang kita pindah ke Perry Hall High School, lokasi pemilu yang lain, di lokasi di sekolah ini. Nama sekolahnya Perry Hall High School. Sekolahnya Mesak dan Sadrak. Kita coba ini ya, kita coba lihat bagaimana orang yang memilih di tempat ini dan seperti apa pendapat-pendapatnya. Oke, ikuti kita terus. Nah, ini di depan kita ini sudah mulai terlihat masyarakat yang antri ya untuk memilih. Lumayan panjang antriannya. Ya, agak-agak mirip lah dengan yang di Hanigo Park tadi. Lebih rame ini ya. Ya, dibilang Betty lebih rame ini katanya. Ya, mungkin lebih rame sedikit lah. Di sini juga disediakan ini ya, kotak suara bagi pemilih-pemilih yang tidak mau memilih secara langsung. Jadi lewat surat, lewat mail gitu. Dan dia bisa di-drop di sini, di box ini. Oke, ini masyarakat yang sedang antri untuk memilih. Dengan jaraknya masing-masing 6 feet. Disediakan juga itu portable restroom. Ini portable restroom bagi masyarakat yang kebelet. Kalau lagi antri mau buang air, sudah disediakan di sini. Oke. Mari kita lihat lebih dekat. Can I ask you a question? Sure. A video. Uh-huh. Okay. What do you want me to do? Huh? You want me to take your picture? No. Yeah, I'm asking you a question. Oh, good. What's your question? Is it okay? So, who you think the next US president? The next U.S. president, of course, will be Trump. Donald Trump? Of course. Why? Because the world is sick to death of the Hillary and Bidens and Schumers and Pelosi's. They're sick to death. So now you have to go all the way to the end to make a U-turn and start a whole new life. All right. So that's what we're doing. We've hit the bottom. Now we're going up. I got it. Thank you very much, sir. Thank you. Ini masyarakat yang sedang antri ya kawan-kawan ya, karena saya dan Betty masih presiden kami masih Jokowi, kami nggak ikut ngantri kawan-kawan. Ya kan, kami di sini hanya sebagai pengamat aja lah, pengamat mengamati orang-orang ini. Saya bertanya-tanya tadi pagi ada serangan fajar nggak sama orang ini ya? Ya kan kawan-kawan kan, entah berapa dolar kek gitu loh untuk milih si ini atau si itu. Ya ini kalau ini satu keluarga lah ini, tengok mama ya nggak bisa mama melihat, ini kan satu keluarga. Depan-depannya juga kan rapat-rapat kali.
ya cukup antusias lah kawan-kawan saya lihat masyarakat Amerika ya. Jadi mereka ini pasti, ini kan hari kerja juga, jadi nggak libur juga di Amerika ini. Iya, jadi mereka ini kayak mesak sekarang tetap kerja mesak, tapi nanti selesai kerja baru dia ini, baru dia vote gitu loh. Karena kalau nggak salah ini bukanya sampai jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 malam kalau nggak salah. Oke, nah ini lokasi vote-nya di Perry Hall High School. Di sini disediakan juga fan untuk yang ini, untuk yang orang tua, yang disable, supaya mereka bisa langsung parkir di sini. Oke kawan-kawan, ikuti kita terus. So, ma'am, who you think the next US president? Biden. Biden. Why? He's better than Trump. Really? But unfortunately, you're not gonna vote. Nah, 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 nah. You're not gonna vote. You're not gonna vote. Dari rumah sakit ya. Oh dia. Ini masyarakat Amerika, kawan-kawan, partisipasi aktif untuk menentukan masa depan Amerika. Jadi yang menjadi presiden Amerika itu ini ya, jadi perhatian ini juga, perhatian masyarakatnya dan masyarakat dunia juga ya, biasanya ya presiden Amerika itu ya. Jadi ya kita cukup salut lah melihat ininya mereka, partisipasi aktifnya mereka ini. Nah, ini salah satu contoh orang yang pemilunya lewat ini ya, lewat box ini ya. Jadi dia nggak sempat untuk milih, dia drop aja nih di sini. Salah satu contohnya tadi ya. Ini contohnya lagi kawan-kawan, bagaimana orang memasukkan suaranya lewat kotak ya. Ma'am, can I ask you a question? Sure. Video? No. No? Okay, thank you. Sure. Oh, he doesn't. It's okay. He doesn't. I'm sorry. Okay, no problem. Yeah. Thank you. Thank you. Okay, kawan-kawan. Kadongan, kita udah selesai ini ya, muter-muter di sekitar rumah kita mengenai keadaan pemilu. Sekarang kita mau pulang ke rumah dulu. Kita lihat mesak, kalau misalnya nanti mesak udah pekerjaannya udah selesai, kita akan nemani mesak ini untuk vote, either ke sini atau ke tempat kita yang pertama tadi. Oke, okay? Ikuti kita terus. Bye bye.